Sekretaris Kementerian Ukus Kuswara memimpin rapat pembentukan tim koordinasi komunikasi krisis kepariwisataan yang bertempat di ruang rapat lantai 15 Gedung Sabta Pesona Kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada hari Kamis 9 Februari 2017. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga-lembaga terkait lainnya, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPERA, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Basarnas, Angkasa Pura II, PHRI, ASITA, dan Kementerian Lembaga terkait lainnya. Ukus Kuswara menjelaskan dalam rapatnya, pembentukan tim koordinasi komunikasi krisis center ini dibentuk dengan tujuan menyampaikan data dan informasi pre, on, dan post krisis ke Tourism Crisis Center. Selain itu, sebagai PR ring, yakni membangun narasi yang sama dengan mengedepankan minimalisasi dampak-dampak yang negatif. Dan yang terakhir, tujuan tim pembentukan ini sebagai posko krisis center. Artinya, kementerian atau lembaga terkait secara otomatis menjadi anggota tim posko krisis center dan dapat mengidentifikasi posko-posko yang sudah ada. Dari Jakarta, Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata melaporkan.